Halo Kicomania, kita jumpa kembali seperti biasa. Hari ini saya tidak memikat burung, cuman lagi jalan-jalan di sebuah lokasi. Ini kita sudah berada di pegunungan. Lokasi saya sekarang di jalan menuju arah makam pahlawan Cut Mutia, Aceh Utara ya. Tujuan utama sebenarnya saya tidak niat mau kesini hari ini. Tadi tiba-tiba diajak sama kakak ipar yang dua orang ini. Tiba-tiba saya diajak, ayo kita jalan-jalan ke gunung katanya. Di sini masih luas sekali hutannya bosku. Buat mikat burung cocok sekali. Cuman hari ini saya bukan pergi untuk mikat burung karena tidak ada persiapan. Ini saya mau menuju ke makam Cut Mutia ya. Kita lanjut nanti sampai mana perjalanan saya, apakah sampai di kubu Cut Mutia, di kuburan Cut Mutia maksudnya. Di sini sudah sampai batas mobil harus berhenti di sini. Motor sebenarnya motor lewat lewati sungai ini bisa, cuman kasihan saya bawa motor baru bukan motor masuk hutan. Oke, kita lanjut perjalanan ya. Ini perkiraan dari sungai ini masih sekitar 3 kilo lebih kurang menuju makam Cut Mutia ya. Cantik sekali pemandangan sungai di sini. Banyak ikan ya bosku ya. Di sini sungainya bercabang. Dari arah sini satu. Dari arah sini satu. Di sinilah berjumpa air, entah dari mana ujungnya ini. Nah, kita lanjut perjalanan bosku ya. Mereka lagi foto-foto di sini. Di sini ada tulisan lebih kurang 3 km lewat sungai menuju makam Cut Nyak Mutia ya. Hai puan je dah jem tadi semayang pergi kan. Empat ye dia, buku dia ye. Ini sungai kayak jalan aspal eh. Dasar sungai ini bukan batu-batuan bosku. Ini semua karang ya. Pokoknya kayak jalan aspal lah. Betul-betul seperti diukir ya. Ini anak KKN dari kampus mana saya kurang tahu juga.
Jadi kebetulan bareng saja, bareng orang itu. Nah, ini licin bosku, nggak bisa sembarangan, harus pelan-pelan, hati-hati. Ini betul-betul kayak aspal nih sungai ini. Bosku, saya tetap dalam misi saya yang sebenarnya. Di sini hutannya masih lebat sekali, masih hutan dasar. Sepertinya di sini memang tempatnya burung. Nanti lain kali, lain waktu nanti kita datang kembali ke sini untuk memikat ya. Nanti di video selanjutnya kapan-kapan kita bisa ke sini lagi. Kita akan coba lihat burung apa saja yang ada di wilayah ini. Sepertinya kalau ke sini lagi harus sediakan pancing juga, banyak ikan. Nah, ini bosku, kita sudah perjalanan lebih kurang 1 kilo. Masih sungai ini, jalan apa dasar sungainya kayak jalan. Nah, lebih kurang 1 kilo kita jalan, masih belum sampai ya. Bosku, di depan kelihatan ada seekor burung anis kembang ya. Ada sepasang bosku. Ini betul-betul kayak jalan nih. Nanti ambil YouTube dia apa? Perjalanan agak licin bosku. Tadi jamu. Bosku, tiba-tiba banyak sekali kupu-kupu. Menurut orang ini bilang, orang yang sudah pernah kesini beberapa kali,
Katanya lebih kurang sekitar 3 kilo perjalanan yang melewati sungai ini, kita melawan arus sungai. Nah, ini ada air terjun kecil-kecilan. Airnya dingin kayak air es, bosku. Nah, airnya dingin kayak air es. Ikannya kecil-kecil, bosku, karena tidak ada apa namanya tempat yang memang tempat ikan ya. Nah, ini semua tempatnya dangkal sekali. Bosku, banyak cicak ranting di sini. Nanti lain kali kita akan coba ke sini, bosku ya. Kita akan memikat burung di sekitaran ini. Sepertinya kalau kita lihat lokasi hutannya, cicak hijau sama murai daun pun masih ada di sini. Nanti kapan-kapan kita akan kembali lagi ke sini untuk memikat burung ya. Nah, ini kita tidak bawa perlengkapan. Nah, ini nggak boleh lama-lama, bosku. Kita skip-skip aja karena menghemat baterai. Ini baterainya mau lowbat. Bosku, saya sudah tiba di sebuah tempat. Ini ada tulisan, disinilah jahit Cut Nyak Mutia dan Tengku Si Seput Mata, guru Cut Nyak Mutia dalam pertempuran dengan Belanda. Ini, bosku, kita dapat lagi tulisan makam Cut Nyak Mutia 100 meter ke atas. Nah, ini aliran air sungai, dan ini jalan menuju makam kuburan Cut Nyak Mutia ya. Itu sudah nampak bangunannya di atas sana. Oke, bosku, kita lanjut ke sana ya. Alhamdulillah, sejauh ini perjalanan kami sudah tiba di makam pahlawan Cut Nyak Mutia. Tak tahu yang kalau kebagian. Antek betul. Urun tila antek. Urun tila. Amana, baju gila. Assalamualaikum ya Cut Nyak Mutia. Hmm.
kan yo kan monumen kubur kenan ke lagi. Tak nyan. Ya, jalan jinan, ulai jalan nyan depannya. Oh, nyan dasari hinan jalan. Tapi karena nyan pengaruh longsor ah. Ke aja rano bang ni. Yo kan mentong. Pagi aja pukul plat di lagi punai kun baik tulis. Gerbang lah ha. Nan-nan jinan. Belah deh Cik Man, belah deh tepo sapa tu? Tau? Oh, gurai yang betul hidih yuk mah. Gurai cuk nyak mutia. Ah. Nah, ini satu lagi makam gurunya cuk nyak mutia. Tapi hana makarmi tu. Makai kuku yang benar lah. Anggaran untuk memperbaiki si makam gurai kan. Ya, ya. Layak lagi roh gitu. Tapi nggak nampak ya. Oke bosku, cukup sekian dulu untuk video kali ini. Ini saya sudah menuju arah pulang. Thank you.